Pemirsa, kabar gembira untuk pencinta kopi dan kuliner. Hambal Ayu, tempat nongkrong asik yang beralamat di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau, telah buka kembali. Berbagai jenis kopi dan rasa nikmat siap disuguhkan untuk pengunjung yang hangout. Setelah 3 bulan tidak dibuka akibat COVID-19, kini tempat tongkrongan anak muda di Kota Sebiduk Semare telah resmi dibuka kembali mulai pukul 8 pagi sampai dengan jam 2 dini hari. Bagi kalian yang pencinta kopi dan kuliner, wajib datang ke kafe kekinian ini. Owner Hambal Ayu, Efran Ronaldi, saat dijumpai Selampari TV menyebutkan, menuju new normal ini, pihaknya mempersiapkan bagi pengunjung tempat cuci tangan dan setiap pengunjung diharuskan memakai masker. Kalau untuk persiapan untuk menghadapi pengunjung, ya salah satu protokol kesehatannya mungkin kita siapin cuci tangan ya, terus sanitizer udah disiapin. Jadi setiap pengunjung itu sebenarnya harus pakai masker. Barista di Hambal Ayu, Rafiko, menuturkan sementara ini pengunjung lumayan banyak, tapi tidak seperti bulan sebelum corona merebak. Soal menu yang paling favorit di sini, ucap Rafiko, yaitu kalau minuman es kopi Hambal Ayu atau es khas dari kafe kita. Lumayan sih, tapi nggak kayak biasa. Dan menu yang paling favorit di sini apa, Mas? Kalau minuman itu es kopi Hambal Ayu, itu khas dari kafe kita. Oh, itu. Laporan tim Selampari TV.